Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Selamat berhujung minggu. Beberapa hari ni mama demam lah. Jadi tak dapat nak buat vlog sama papa dan kakak Yaya. Tapi hari ni mama cuba lawan. Sebab dah beberapa hari memerap. Rumah pun tak berkemas, apa semua tak buat. Jadi hari ni mama nak kemas rumah, nak lawan, bagi berpeluh sikit badan, bagi sihat. Maku buat macam-macam sampai dah kering ni, mulut ni semua kering. Orang tu abaikan lah tudung mama ni. Tudung dah lama pak tudung buat kerja je. Okey, mari kita ikuti mama mengemas rumah yang terbengkalai selama 3 hari. Okey ya. Ikuti mama. Vlog hari ni mungkin ada gambar mama aje. Sebab papa kerja. Kakak Yaya pun walaupun cuti hari ni dia tidur. Kepenatan. Pagi pun dia tidur lambat malam tadi. Orang main telefon, tengok YouTube, tengok TikTok, macam lah. Buat kartun, kerja dia lah kat Instagram. Okay ya, ikuti mama. Okay, mula-mula sekali mama nak pemakian, nak bujang je lah. Dia nak bujang ni berbau. Hari tu dah disembuh dengan Febris. Ini berbau balik. Tercabut tu cadar dia. Cadar semua, mata semua. Aku mama ingat mama nak sembuh Febris lagi lah. Supaya bau dan kuman-kuman ni hilang. Baby mama baru ini ya. Berharap bau ni hilang lah. Tak hilang, tinggal saya habiskan lagi lah. Jom mama nak kemas mama punya barang mainan ni. Ni sampai 2 tapi mama tak tahu nak letak kat mana. Yang satu ni di mobil je lah macam tu. Tu nak tanya, kalau kita tak cover sebab mama dengan papa dengan kakak Yaya tak main, dia rosak tak? Masuk abuk, kalau kena abuk rosak tak? Mama tak cover pun.
dah siap. Tapi hari ni mama tak basuh kain eh. Sebab tadi yang ada kain pun cadar. Jadi mama tak membasuh kain hari ni sebab kain dah banyak dibasuh. Nah, ni dia kain mama dah basuh. Nah. Ada sikit lagi yang belum sidai. Tapi pengidainya tak cukup. Kita tunggu yang ni kering baru kita sidai. Yang belum sidai tu dalam mesin kat tempat pengering. Okay, sebelum mama sambung kerja lain, mama nak alat-alat memasak ni. Udik. Pertama. Okeylah aktiviti mama. Hilang dia lagi. Jangan dah dekat dalam. Aktiviti mama hari ni. Mama stop lah kejap. Penat. Okey, mama pun dah berpeluh-peluh. Tengok dia banyak peluh. Lepas tu kejap apa bespek. Dah berpeluh-peluh ni. Bolehlah. Nanti sekejap. Tapi macam biasalah. Mama memang tak masak. Tengah hari papa selalu beli je. Sebab 3 orang kan. Jadi kalau masak pun bukan makan sangat pun. Beli tu pun kadang-kadang makan tak habis. Jadi beli je lah 3 orang. Tengok mama gemuk. Okay ya, semua kawan-kawan, jumpa lagi kat video berikutnya. Jangan lupa subscribe. Dengar tu papa dengan kakak tu ha. Tengah rakam gambar kucing. Tengah rakam kucing untuk hantar dekat short kakak Yaya. Okey ya. So kakak Yaya tu kakak channel ni juga. Channel Papa Alan. Papa Sado. At Papa Alan Family. Okey. Okey, bye. Jumpa lagi.